SK KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional pemilu 2024 dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Jadi ada tiga poin itu yang dalam pandangan KPU dianggap penting dari putusan pengucapan putusan sengketa hasil pemilu presiden pada hari ini. Saudara sekalian, karena SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Saya kira itu beberapa hal penting yang kami sampaikan pada teman-teman jurnalis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.